Apalagi di channel masih tadi dari Hai.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Mas Jo 135cc di seputar jual beli dua stroke atau dua tak, mau racing, ninja, pisar juga bisa loh. Alhamdulillah di video kali ini kita udah ada ready lagi racing. Racing pesanannya dari Pak Mujianto. Mujianto dari mana itu? Sidoarjo. Sidoarjo. Pesan unit plus modifikasi. Kemarin kita dapat bahannya sangat bahan banget loh. Bisa dibilang bahan banget. Yang penting surat lengkap, pajaknya jalan loh. Jadi ini full restorasi, full modifikasi loh. Ini full restorasi, full modifikasi sudah sama mesin-mesinnya juga kita restorasi karena bahannya sangat benar-benar bahannya loh. Jadi ini udah baru selesai kita rakit, baru selesai kita restorasi dari bodi, dari mesin. Wis pokoknya semua sudah ke restorasi. Stylenya style Bandung, basicnya seperti biasa lur. Tren-trennya kita pertama kali buat list itu seperti ini. List SE yang variasi gini. Ini style Bandung lur. Basicnya tahun 94 ke atas lur. Basicnya 94 ke atas. Jadi di video kali ini langsung ya lur. Proses restorasi langsung kita sepil aja, pakai spare part apa aja yang kita ganti dan apa aja yang pakai apa aja motor ini ya lur. Coba kita cek dulu suaranya lur. Semua lur dari mesin-mesin juga udah kita belas semua kemarin lur. Oke, langsung nggak pakai lama ya lur. Kita cek ke bagian sini dulu, kita review aja langsung aja ke bagian atas aja seperti biasa ya lur. Ke bagian atas kita hidupkan dulu lampunya. Nah, ke bagian atas di sini seperti biasa dari stang New Fiction kita pakai stang New Fiction ya. Itu harganya sekitar 160-an. Terus untuk dari gas spontan pakai domino yang transparan lur. Terus handgrip-nya pakai RCP original, terus ada jalur stangnya juga. Untuk gas spontan itu harganya sekitar 100-an ya lur. 200-an ya lur, 100-an. Terus untuk bagian kiri lur, bagian kiri itu holdernya pakai holder ini model Hazard, ada Hazard-nya ya lur. Ini ada Hazard-nya. Ini sekitar 100-an ribu lur, ini yang harga murah karena ada Hazard-nya variasi ya. Terus bagian master remnya, master rem kanan sini pakai master rem karena RCB ya lur, karena RCB itu sekitar 700-an lur. Terus bagian sini speedo nih, kita juga kasih speedo KTM plus bracketnya tetap pakai yang bracket CNC lur, karena kalau yang bracket dural itu kurang rapi ya lur. Ini sekitar 500-an ribu sampai 600 lur. Terus untuk kuncinya ini yang merek biasa ya lur. Ini merek biasa Coho sama tutup tangki satu lubang ya lur. Ini sekitar 250.000 ya. Terus untuk bagian lampu lur, bagian lampu di sini pakai daymaker lur, pakai daymaker. Terus batoknya pakai yang original lur. Kita pakai yang original, satu set itu sekitar 550.000. Terus untuk ratingnya di sini juga pakai Roning ya. Gitu, Pak, kita cek lampunya ya lur. Kita cek lampunya tuh, mantap sekali lampunya. Terus ratingnya juga nyala ya. Nah, ini hasratnya ya lur. Terus ratingnya, nah Hazard ya, bukan hasrat. Nah, itu untuk ratingnya satu set 150-160-an ya. Terus untuk kupingannya lur, untuk kupingannya di sini pakai Bipro lur. Nah, pakai Bipro bahan stainless ya lur. Itu harganya 250.000. terus untuk sok satu set, kita paling utama sok satu set kalau style Bandung kita pakai yang original new kota atau peredam ya lur. Satu set ini kalau baru itu sekitar 2 jutaan lebih ya lur, dan asnya di sini pakai as gold ya lur, yang terbaik. Terus untuk selang rem juga pakai TDR lur, pakai TDR ini sekitar 140.000. pokoknya ini dari sini ke depan ini baru semua lur. Terus untuk selebornya juga baru, body set baru ya. Thank you banyak. Wah, baru semua lur. Dari selebor, tangki, tepong, selebor belakang itu baru semua lur. Kalau baru itu sekitar 2 jutaan belum sama cacingnya lur. Terus lari ke sini lur, ke pengereman. Ini pakai Nissin. Terus ini Nissin. Terus untuk breakernya pakai CNC. Untuk piringannya ini pakai Red It ya.
pakai red it. Terus untuk roda set juga baru semua lur, untuk peleknya pakai TK, bannya pakai standar Racing. Peleknya ini sekitar 1.250.000. Untuk bannya 550.000, ukurannya depan 275, terus yang belakang 300 lur. Terus untuk body set lur, body set di sini catnya kombinasi hitam, hitam SE tapi yang variasi ya lur. Ini ya, variasi ya. Mantap banget, kinclong banget. Kualitas cat bagus. Untuk cat full ini di harga 3 juta lur. Untuk cat full udah bagus, spek bagus, terus dari airscope sini juga baru. Terus dari bagian aki-aki sini juga baru juga, kabel body juga baru ya lur. Ini buat bodinya satu set 250. Terus ke bagian sini lur, belakang lur. Bagian jok. Ini bagian joknya pakai model perahu ya lur. Ini kita custom sendiri. Itu harganya sekitar 250.000 ya lur. Baru semua dari sama atom-atomnya baru semua. Untuk ini lur, bagelnya ini MJP lur, yang terbaik, harganya 100.000 lur. Terus untuk shock belakang pakai Red It GP lur. Kliknya fungsi ya lur. Ini sekitar 1.200.000 lur. Terus bagian belakang sini lur. Bagian belakang sini lampunya minta request pakai transformer ya lur. Jelas gak? Lebih jelas nih. Nah, pakai transformer ya lur. Ratingnya sama ini ya lur. Jadi satu ya lur. Nah, lu mana? Originnya di sana. Desain light-nya ya? Oh, desain light-nya nanti kita jadikan di sini juga kita pasang lur. Biar di sini juga ikut nyala ya. Terus bagian sini lur, sebelah sini samping. Sebelah samping lur. Nah. Bagian gear set ini rantai baru ya lur. Baru dari ini anyar ya? Anyar. Oh, ini armnya juga baru lur, ori. Sekitar 300.000 lur kalau baru. Dari baut-baut pakai full stainless semua. Sebagian yang enggak full stainless kita akan buat yang baut-baut seperti pabrikan seperti ini. Terus step belakang juga ganti baru semua. Untuk punyanya peredam dari karetnya pakai Ducati lur. Ini yang biasa. Terus untuk persneling kita utamakan pakai yang ori biar tidak terlalu gampang logak ya lur. Dari bar step juga baru, terus karet-karetnya ini juga baru semua lur. Harga-harganya pasti teman-teman yang sering nyimak video masuk pasti udah paham lah, harga-harga standar Racing udah paham. Untuk standar samping MJB ini mungkin ketinggian lur, kalau ketinggian nanti kita ganti yang standar lur ya. Terus lanjut ke sebelah sana lur. Kita ke sebelah sini ke bagian mesin ya lur. Bagian mesin semua udah kita ganti juga lur. Dari mesin udah kita belah semua, dari stang shaker, lahar bandul, kampas kopling, sil-sil semua sudah kita ganti baru semua lur. Pokoknya dah mantep banget, dari sini juga baru semua. Untuk bloknya juga baru lur, tapi jangan salah, kita bloknya pakai yang original ya lur. Pakai original itu YP1 lur, overshoot 0 lur. Terus untuk bur karbunya juga baru, CPO 28, membrannya pos 3 lur. Terus ini dari selang-selang semua juga baru, kopnya juga baru, dari baut-baut juga baru semua. Knalpot pakai full stainless lur, harganya 850. Untuk burungnya ini harganya 2 juta lur. 2 juta ya sama shakernya. Untuk karbunya 450 udah setting, sama membrannya pos 3 300.000 lur. Nah, seperti itu ya lur. Nih, mantap banget, dari baut-baut juga dah oke banget, udah bersih. Coba kita cek sound lur. Kita cek sound. Mantap, tinggal besok kita setting buat jalan-jalan lur. Nah, ini ya ambruk ya arane.
standarnya ganti aja nanti yang standar pendek. Soalnya ini standar pakai style Jogja sini. Oke, untuk video kali ini untuk ereking Mas Pujianto sudah cukup sampai di sini. Kalau ada yang kurang yang belum kita sebut bisa komentar loh. Dan hari ini langsung kita kirim tuh loh. Udah kita naikin ke atas, tinggal kita kirim yang Pak Andi Solo. Ini laku ya loh. Belum tak upload di YouTube, baru upload di Instagram sama TikTok udah laku. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.